Di samping itu, Wakil Rakyat di DPRD Kota Banjarmasin, Zainal Hakim, meminta dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 agar Satgas lebih mengutamakan edukasi kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4, Zainal Hakim, menegaskan pelaksanaan PPKM Mikro agar mengutamakan edukasi daripada sanksi. Karenanya dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, meminta Satgas lebih utamakan edukasi kepada masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini lebih efektif dibanding penerapan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi administrasi. Dengan kesadaran diri masyarakat untuk menerapkan prokes dalam aktivitas, tentunya akan lebih efektif daripada penerapan sanksi. Dan tadi juga kita membahas panjang lebar, jadi juga kita meminta artinya, di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri itu kan jelas bahwa lebih kepada lebih gencar lagi melaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan, dan ini kita meminta kepada Dinas Kesehatan supaya lebih intensif melaksanakan itu. Zainal menyatakan sanksi akan berlaku efektif jika masyarakat memahami alasan ditetapkannya sebuah aturan. Jangan sampai pemerintah mengedepankan sanksi daripada edukasi, karena rakyat akan taat jika sudah mengerti aturan tersebut. Murtasia, Banjar TV.